Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala isra'ahu min Makkah ila baitil maqaddas fi lailatin kubra wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman kathira. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, sejenak para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para guru, sesama abdina Abu Jaki, utamaikan hadratul syekh, hadratul mukarram, syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Ahmad Yasin Khalil, beliau sedari pondok pesantren Al-Falah Kepang Bangkalan, sesaat abdina Abu Jaki, persaat abdina Abu Jaki, hadratul syekh, hadratul mukarram Kiai Haji Muhammad Faisal Adwar, hadratul syekh, hadratul mukarram Kiai Haji Ahmad Faruk Muhtaram, hadratul syekh, hadratul mukarram Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili, hadratul syekh, hadratul mukarram Kiai Abdul Jalil Khalil, hadratul syekh, hadratul mukarram Kiai Haji Muhammad Bakki Nasir, asal sedajalah para masyayikh, para kiai, para guru, mimbani asna bantalan, sesedajalah sahabat abdina Abu Jaki, persahabat abdina Abu Bunaki. Hadratul syekh, hadratul mukarram Al-Habib Haidar bin Abdullah As-Sagaf, jukanan beliau sedih pengkalan, sesahabat abdina Abu Jaki, persahabat abdina Abu Bunaki. Sedajalah para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, bapak kepala desa Gunung Kagung, beserta asal sedajalah para staf dan aparatur repon, sesahabat abdina Abu Jaki, persahabat abdina menghormati. Sedajalah para undangan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, saya sesetak pemelangkong dan sedari jauh, sesahabat abdina Abu Jaki, persahabat abdina Agakum Laki. Gawul pemakor, edal pepangcian pada saat pada bangkit Kak Dito, tadi akor sedatuk utama, pemelangkong muljah, kecepuh kalabat ungkapan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minata wajib bersyukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala sekalima semata karena ma'unah taufik serta hidayahnya. Betul kaulah salafat ajunan yang saat malam nakib kak dito ditakdir kami bisa alengki apalki dari situ tempat serta insyaallah syarat kala berbarokah lagi kak dito idul perangka sama-sama menghadiri dan memberiakan peringatan Isra wal Mi'raj pun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Syekhana Muhammad Khalil Gunung Kagung Kadipo. Disertaikan dengan harapan seraja bukan antar lagi nanti kau nasar pada ajunan sedikit kita asarnya barokah, asarnya ridha dini ajunan ipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak memanfaatkan seraja kita kaulah sarfat ajunan seraja sehingga berada tetap cinta dito tak cuma menyatukan kita kaulah sarfat ajunan seraja berada kita di tempat namun aku terus kekala satu aku terus kekala aku pula pagi dan esok ipun Allah
asaran sejajah para syair, asaran sejajah para kiai, para habaib, para guru di bawah panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ma'asalamihi. Bagaimana kata kehatur kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangannya lah terkaulah sarfat anjunan dapat terangkis dari alam kejahiliaan menuju tatanan kehidupan yang berilmiah dicicipkan pada badan-badana al-Islam wal-Iman. Dengan harapan semoga terkaulah sarfat anjunan tetapkan konsisten dan istiqamah dalam menjalankan ajaran syariat-syariatnya, sehingga kelak kita bisa sama-sama mendapatkan syafaatnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin hadirat, para tamu undangan sesama Al-Tina Abu Jaki, acara pada saat berbangkit tadi itu akan diawali dengan pembukaan di Suratul Fatihah. Dilanjutkan pada acara yang kedua, jika kita qiraatul Quran ditawani. Sedangkan tangga acara yang ketiga, jika kita akan diisi dengan pembacaan selawat Nabi. Keempat acara, jika kita merupakan sambutan dari Takmirul Masjid Syekhana Muhammad Khalil sekaligus panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj. Dan kelima, jika kita merupakan acara inti, sehingga kita akan diisi dengan ceramah-ceramah agama. Seterakhir acara akan diperpurnai dengan pembacaan doa. Sekali lagi sebagai pembedaan acara, demi acara seperti laksana kina pada saat menanggir kadinto. Maka untuk acara sepertama pembukaan di Suratul Fatihah, Abdina Maturaki Pimpinan Tornya Prih Barakaipun Khadratul Mukarram Khadratul Syekh Kiai Haji Abdul Mu'in Nasir Sidik Pondok Pesantren Seminan Kegalan. Kepada beliau, wabah berdebat Abdina Maturaki Pimpinan.